Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Intra S7 channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan aku berharap semoga ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan keluarga kita juga, orang yang ada di sekitar kita semuanya semoga dalam keadaan sehat juga, dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini aku ingin ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Sufian Suhaimi. Judulnya Sebak Persembahan Air Mata di Matamu, Sufian Suhaimi bersanding sendirian. Sendirian ya guys ya. Sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu ya, serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, sebelum kita ke videonya, aku bertanya dulu kepada kalian ya guys ya. Ini Sufian Suhaimi ini siapa guys? Penyanyi, memang penyanyi dari AJL mungkin ya. Aku belum tahu karena sebelumnya aku belum tahu, belum pernah mendengar nama Sufian Suhaimi karena muncul aja di Belanda, dan aku ingin terniat untuk mereaksinya penyanyi Malaysia yang satu ini guys ya. Oke, langsung saja kita ke videonya daripada aku penasaran lagi. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Guys, di awal ini udah bagus banget guys ya. Ini raw ya, rawnya udah keren ya, kayak ini ya, kayak orang azan gitu ya, dan iramanya dan bagus ya, kayak cengkok-cengkok Melayu kali ya guys ya. Oke, kita play aja lagi guys. Cengkok-cengkok Melayu kali guys, dan juga ngarah-ngarah ke ini ya, lenggok dangdut. Agak sedikit ngarah ke lenggok dangdut, Melayu juga, dan ini seperti azan kita, irama azan, keren banget guys. Oh, ini stylenya mengingatkan aku kepada Afgan ya guys. Ini stylenya Afgan banget guys. Dengar guys. Oh, kaum Hawa pada berteriak semua guys. Oh, suaranya unik guys. Unik banget. Oh guys, aku belum tahu guys dengan penyanyi ini, tapi aku telah mendengar suaranya kali ini memang bagus banget guys. Silahkan kalian komen di bawah ini penyanyinya asal dari mana, profilnya bagaimana. Silahkan kalian komen ya guys ya, karena aku sangat ingin tahu tentang penyanyi yang satu ini ya. Oke, kita play lagi. Suaranya enak guys, unik, dan juga ini ya, lembut. Kalau suara-suara kayak gini ini biasanya kesukaannya kaum Hawa ini guys. Betapa hinanya kuri matamu. Oh, bagus banget liriknya guys.
stylenya ngingetin aku dengan Afgan ya, sedikit agak-agak sama gitu guys stylenya dengan Afgan, walaupun gak semuanya sama ya. Dan juga suaranya enak didengar guys, lembut ya. Mahal banget ini suaranya guys. Oh dengar tuh guys. Pada bertiap semua penontonnya guys. Tiba-tiba berganti gini ya backgroundnya guys. Konsepnya keren banget guys. Tadi bukannya hitam ya guys ya, hitam di belakang layarnya itu. Kemudian berubah menjadi banyak bunga gitu ya, keren banget konsepnya. Tarian suaranya juga enak didengar gitu guys. Bisa bergerak gitu ya. Didorong rupanya guys. Enak didengar suaranya ini, lembut banget ya. Guys, dengar guys, banyak tepukan dan juga sorak-sorai dari penonton ya. Dan diakhiri dengan dia duduk di kursi yang sudah disiapkan. Wow, ini keren banget guys. Dan sebelumnya memang aku belum pernah mendengarkan atau melihat perform dari Sufyan Suhaimi ini ya guys ya. Dan ini memang first time banget aku ngereaksi beliau. Dan aku dengar tadi suaranya sangat lembut. Ini ya powernya juga terjaga. Nadanya juga terarah guys. Aku suka dengan perform dari ini ya Sufyan Suhaimi, diawali dengan ini ya kayak irama-irama campuran orang irama azan dan juga ada juga perpaduan dengan irama Melayu ya, lenggok Melayu dan juga ada juga lenggok dangdut di situ dipadukan oleh Sufyan Suhaimi. Itu memang keren banget ya kombinasinya guys. Dia memang pintar banget ya irama-irama seperti itu. Kalau di Indonesia itu irama yang seperti itu jagonya adalah Reza guys. Dan atau dia ini penyanyi yang baru bersinar gitu di Malaysia guys. Aku juga belum tahu karena aku belum tahu memang sebelumnya dari Sufyan Suhaimi ini guys. Tolong kalian komen di bawah ya. Kalau kalian tahu silahkan kalian kasih informasi ke aku. Dan penyanyi ini mahal banget suaranya guys, bukan hanya suara tapi busananya juga keren dan rapi, terlihat dia sangat tampan di sini memakainya itu. Oleh karena itu banyak penonton yang histeris, tadi dengarnya histeris. Kalau aku rasa itu adalah penonton wanita kayaknya guys ya, yang begitu mengagumi dari Sufyan Suhaimi. Oke guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku telah terhibur dengan video yang aku reaksi ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.